Hai guys, di vlog aku yang kali ini aku mau nge-vlog di Semarang di Masjid Jami PGJ. Kalian penasaran kan? Yuk lihat. Oh iya, jangan lupa kalian harus like and subscribe channel YouTube gua, oke? Pekojan ini tuh dari awal berdiri itu belum sama sekali dirubah, belum juga direnovasi, jadi kuat banget gak sih buat ngajak kamu aja agar kasih lo kalian. Terus kita lihat bagian ini. Kalian tahu kan ini tempat apa? Buat imam. Lalu salah satu barang pertama dari masjid ini. Tahu maksudnya enggak? Jadi pertama kali masjid ini berdiri itu yang barang yang pertama kali di sini tuh mimbar ini. Tuh. Kita lihat bagian apa lagi? Bagian sini. Mungkin ini sama kayak yang di luar tadi ya, buat istirahat. Itu ada kayak macam apa ya, beberapa makam dari pendiri Masjid Jami Pekojan itu sendiri. Dan di situ kan ada untuk obat berbagai macam penyakit, dan itu juga untuk mencuci jenazah agar tidak keluar bau, kata ini. Kita juga tahunya hanya dari tulisan aja bahwa masjid ini berdiri kita 120 tahun, karena sebelum makamnya nggak ada di situ, makam itu sudah 140-an. Makamnya satu itu yang tertua itu, namanya Sarifah Fatimah. Terus apa lagi? Kalau dari nama Pekojan sendiri itu diambil dari mana? Nama apa? Masjid Jami Pekojan, kok bisa dimana? Anu, lingkungan di sini banyak dari orang-orang Gujarat ya, orang dari India belakang. Hujan namanya, hujan. Itu ada artinya? Artinya? Artinya ya enggak ada ya, nah, bahwa dia dari Hoja itu artinya bangsa Hoja ya. Bangsa Hoja, dia asal usulnya dari India belakang. Ya pelayan kemarin sampai hingga ke Masjid Hoja ini, dia mendirikan masjid. Aku jelasin buat kalian, meskipun nggak sedetail mungkin, tapi itu aku udah berusaha banget dari Karanganyar ke Semarang.